Sering kali saldo dana kalian terpotong, saldo OVO terpotong, atau saldo GoPay terpotong, bahkan tiba-tiba pulsa kalian terpotong karena lupa memberhentikan langganan aplikasi di iPhone kalian. Nah, saya akan memberikan solusi kepada teman-teman semua bagaimana cara berhenti berlangganan aplikasi di HP iPhone kalian. Nah, bagaimana caranya? Simak videonya sebagai berikut. Guys, ada pun langkah-langkah cara memberhentikan aplikasi yang sudah kita berlangganan di App Store. Itu caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk aja ke aplikasi App Store-nya. Setelah itu kita pilih yang bagian pojok kanan atas. Next, kita pilih yang langganan. Di sini, yang bagian atas ini adalah aplikasi yang berlangganannya masih aktif, yang di bawah sudah nggak aktif. Jadi kita misalnya mau pilih ini. Terus kita pilih aja tuh guys untuk berhenti berlangganannya. Capcu juga bisa kita berhentikan di sebelah sini. Dan untuk langkah atau cara yang kedua, yaitu melalui aplikasi atau menu di pengaturan, kita klik, habis itu kita pilih yang akun kita yang sudah terdaftar. Nah, kita pilih, habis itu kita pilih yang berlangganan atau langganan di sebelah bawah sini. Nah, setelah itu kita pilih guys, kita pilih aplikasi mana yang akan kita berhentikan. Oke guys, itu aja tutorial dari saya bagaimana cara berhenti berlangganan aplikasi di App Store di HP iPhone kalian. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.